Warga bantu warga itu yang kita bahas di Mata Najwa malam ini. Saya sudah tersambung, masih tersambung dengan Iman Darto yang kehilangan kakak tercinta karena COVID. Dan itu baru kira-kira 4 hari yang lalu kalau saya tidak salah, Mas Darto? Betul sekali, tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli, tadi Anda sempat menyebut mencari ya. Rumah sakit sampai 4. Itu muter-muter berapa lama? Sendiri tuh yang Anda yang membawa kakak? Kebetulan itu anaknya, karena dia lagi tinggal di rumah anaknya, terus tiba-tiba kondisinya menurun. Memang 2 minggu sebelumnya dia ada stroke, gulanya tinggi. Memang ada diabetes, ada komorbid. Nah, cuma karena gejala ISPA-nya seperti demam, batuk itu tidak muncul, walaupun dimonitor dokter tiap hari, tapi asumsinya masih ke stroke-nya itu. Nggak ada yang suspek ini adalah COVID sama sekali. Gitu. Terus begitu tiba-tiba nafas tersengal-sengal, mau dia di infus nggak bisa, darahnya mengental, langsung dilarin ke rumah sakit. Cuma 4 rumah sakit itu dari pagi anaknya langsung telepon, om gimana om, bapak yaudah bawa ke rumah sakit. 4 rumah sakit ternyata menolak, jam 12 saya dihubungi lagi, om aku udah ke 4 rumah sakit nggak ada yang bisa, semuanya penuh, IGD penuh, nggak ada yang bisa menerima. Terus puter otak, akhirnya coba hubungi semua teman dokter yang saya punya, termasuk salah satunya ada sepupu. Saya telepon, bro tolong, Mas Jati namanya, Mas Jati lagi perlu rumah sakit. Itu kondisi lagi di Cikarang, sementara rumah sakit saudara saya itu ada di Kedoya. Ya udah lo bawa ke sini deh, gue masukin IGD gimana caranya. Langsung dari Cikarang ke Kedoya sejam. Itu pun sampai sana karena begitu penuhnya kapasitas dari sampai ke mendapatkan oksigen aja itu sekitar 45 menit. Di bednya pun bukan di dalam IGD, bisa dibilang agak di lorongnya lah. Jadi saking penuhnya itu IGD, di dalam IGD-nya pun nggak bisa, bednya pun di luar, di lorong. Terus mendapatkan oksigen 45 menit kemudian. And that's it, nggak ada ventilator, nggak ada apa, udah cuma bed oksigen. Dan yang kemudian, ya silakan Mbak. Ya, silakan Mas Darto. Tadi saya ingin bertanya, kemudian berapa lama akhirnya dirawat di rumah sakit sampai kakak berpulang? Nggak sempat. Jadi begitu sampai UGD, di swab ternyata positif. Terus ya udah mau di ronsen toraksnya, dibawa ke radiologi, masuk mungkin di dalam sekitar 2 menit, langsung dilarikan lagi keluar, kondisinya sudah mungkin sudah tidak bernyawa gitu. Ini saya mendapatkan cerita ini detailnya dari keponakan saya, dari anaknya. Terus ya udah sempat mau dicoba resuscitate gitu ya, tetapi dokter lihat kondisinya udah nggak bisa dia apain, kayaknya ya udah biarin aja. Dan itu benar-benar ya. Awalnya sebagai manusia merasa kesal, tolong bantuin ayah saya, itu cerita dari anaknya, tolong bantuin ayah saya, kenapa dia senatnya dipendu, gitu, why? Tapi nyatanya memang di situ pun banyak yang sedang berjuang dengan hidupnya dan gak ada yang nakes bisa lakukan lagi. Dan ya sudah, di ruang IGD itu kakak saya pada akhirnya menghabiskan nafas terakhir. Dan mendengar ceritanya, saya baru nyampe itu sekitar maghrib, itu terjadinya dia meninggal sekitar jam 4:30. Saya nyampenya maghrib 6:30, itu pun lagi ada satu mobil yang membawa ibunya. Ibunya sepertinya sudah meninggal, terus lagi nangis-nangisan di atas mobil, nangis-nangisan di ibunya itu di kursi tengah, dipangku sama anaknya, anaknya nangis, tidak berdaya. Marah-marah sama dokter, tapi dokter juga nggak bisa ngapa-ngapain karena di dalam udah penuh. Gitu. Sampai saya pergi meninggalkan IGD itu sekitar jam 10, itu ibu-ibu masih di ruang, di kursi tengah, di dalam mobil yang dinyalakan AC. Segitu tidak tertanganinya. Jadi pasien-pasien COVID. Jadi Anda melihat langsung ya, Mas Darto, hari-hari ini betapa memang sudah sebegitu parah situasi yang ada di rumah sakit kita ya? Itu IGD-nya mencekam, benar-benar mencekam gitu. Dan saya dapat informasi setelah kakak saya nggak ada, habis itu ada sekitar 3 orang lagi yang juga meninggal gitu.
Saya juga melihat di media sosial Anda kerap kali membagikan informasi bagi mereka-mereka yang butuh mendapatkan apakah akses layanan kesehatan tertentu atau ambulans dan sebagainya. Itu Anda lakukan karena Anda sudah mengalami, tahu persis apa yang harus dirasakan oleh pasien COVID ini ya, Mas Darto? Banyak banget yang pada akhirnya ngadu sama saya setelah saya berkeluh kesah. Maksudnya mengalami salah satu orang tersayang meninggal karena COVID itu menurut saya sungguh tidak wajar. Karena saya sendiri mengalami kakak saya ada di depan saya. Tapi saya nggak bisa meluk, nggak bisa nyium, nggak bisa. Saya elus kepalanya pun nggak bisa, nggak boleh sama dokter. Karena resiko infeksius. Dan ini buat saya perasaan yang sangat tidak wajar gitu. Bahkan ketika ibu saya meninggal pun saya masih bisa mandiin. Ini kakak saya, kenapa saya? Ini apa sih nih? Ini perasaan apa ini gitu? Dan yang mengalami nggak cuma saya, mungkin ribuan orang tuh mengalami. Banyak yang bercerita mengenai itu di DM. Saya juga ngalamin, Mas Darto. Ibu saya pergi, tahu-tahu pulang udah peti putih diplastikin. Saya nggak sempat melihat wajahnya terakhir kali seperti apa, boro-boro nyium melihat pun enggak. Dan akhirnya, karena banyak yang nge-tag saya, akhirnya saya inisiatif, yaudah deh, kalau ada yang butuh sesuatu, kamar, oksigen, ambulans, butuh plasma darah dan segala macamnya, tag saya, sebisa mungkin saya repost gitu. Kalau Anda bandingkan dengan pengalaman pandemi yang kita lalui sejak tahun lalu, situasinya memang sudah jauh berbeda ya Mas Darto, bahkan nuansa perasaan psikologis yang ada itu Anda juga merasakan begitu jauh berbeda? Jauh-jauh, karena pada waktu itu saya juga sempat terkena Februari, itu gejalanya ringan lah, gejala ringan. Pada waktu itu apa ya, kepercayaan saya untuk bisa sembuh tuh tinggi sekali bahwa ah saya bisa sembuh, saya apa namanya sehat, saya masih muda, saya bisa sembuh. Dan pada waktu itu iya gitu. Cuma begitu kemarin kakak saya meninggal begitu saja, dan sekarang kakak ipar saya lagi ada di ICU, terus juga jujur trauma ini jadi seperti Russian roulette gitu. Russian roulette, mungkin kalau yang belum tahu Russian roulette itu permainan pertaruhan nyawa, 6 selongsong diisi satu peluru, ditembak yang kena, yang dapat pelurunya meninggal. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu. COVID ke saya selamat. COVID ke kakak saya, dia nggak selamat. Dan jujur membuat trauma dan waspadanya lebih tinggi dibandingkan pada waktu saya terkena waktu itu gitu. Mencekam banget sih kalau buat saya pribadi ya. Jadi betul-betul persoalan bagaimana bisa bertahan antara hidup dan mati, gitu ya? Benar, benar. Dan Anda berusaha untuk ikut membantu, minimal menyebarkan informasi lewat medium yang Anda punya. Ya, baik. Sebisa mungkin karena hari demi hari berita dukanya udah nggak terbendung lagi, teman, sahabat, sepupu itu semua meninggal aja gitu, mencekam kalau buat saya. Sekali lagi kami turut berduka Mas Darto, dan semoga kakak ipar bisa segera keluar dari ICU, anak dan juga asisten di rumah, amin, bisa segera negatif. Mas Darto dan seluruh, amin, keluarga besar sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak sudah, amin, mau bercerita di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Mbak Najwa, selamat malam. Setelah ini saya akan kembali dengan cerita soal berbagai gerakan warga bantu warga yang kita lihat marak dan bertumbuhan di berbagai lingkungan maupun berbagai daerah. Kita akan cerita soal itu setelah pariwara. Tetap di sini.